21 manfaat buatin untuk kesehatan dan kecantikan. Jika Anda ingin menambah asupan antioksidan dalam makanan sehari-hari, buatin atau juga dikenal dengan nama ara dan fig adalah jawabannya. Buah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini ternyata mengandung antioksidan super. Menurut penelitian pada tahun 2005, antioksidan di dalam buatin ampuh untuk mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Tin juga termasuk sumber vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K, kalium, magnesium, seng, mangan, tembaga, dan zat besi yang baik. Apa saja manfaat buatin atau ara untuk kesehatan dan kecantikan? Berikut ini kami tampilkan selengkapnya seperti dilansir Healthline dan Organic Facts. 1. Daunnya bisa melawan diabetes. Beberapa bukti ilmiah menunjukkan bahwa daun semaktin dapat membantu mengatur gejala diabetes. Sebuah studi 2016 yang dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa fikusin, ekstrak dari daun pohon tin, meningkatkan sensitivitas insulin dan memiliki sifat anti-diabetes lainnya. Dan penelitian yang dilakukan terhadap hewan tersebut di tahun 2003 menunjukkan bahwa ekstrak tin dapat berkontribusi pada perawatan diabetes dengan menormalkan asam lemak darah dan tingkat vitamin E2. Mengobati penyakit kulit. Dalam beberapa tradisi pengobatan tradisional, buatin digunakan untuk mengobati berbagai masalah kulit seperti eksim, vitiligo, dan psoriasis. Belum ada penelitian ilmiah yang konklusif, tetapi bukti anekdotal dan penelitian awal menunjukkan hasil yang menjanjikan. 3. Menjaga berat badan. Serat dalam buatin dapat membantu menurunkan berat badan dan sering direkomendasikan untuk orang-orang gemuk. Menurut sebuah penelitian oleh Dr. Jovinson dari The University of Scranton, buah-buahan kering, terutama buatin, adalah sumber nutrisi yang unggul. Namun, jumlah kalorinya yang tinggi juga dapat menyebabkan penambahan berat badan, terutama ketika dikonsumsi dengan susu. 4. Mengobati disfungsi seksual. Selama berabad-abad, buatin telah direkomendasikan untuk mengatasi disfungsi seksual seperti kemandulan serta disfungsi ereksi. Buah ini diyakini sebagai obat kuat atau suplemen seksual selama berabad-abad. Sebagian besar karena kandungan vitamin dan mineral di dalamnya. Untuk mendapatkan vitalitas seksual dengan buatin, rendam 2-3 buatin di dalam susu semalaman. Makan di pagi hari untuk meningkatkan gairah. 5. Menjadikan kulit cantik dari dalam. Ilustrasi buah tin. Hak cipta 2018 merdeka.com/pisabai-buatin adalah sumber vitamin, antioksidan, dan mineral yang sangat baik untuk kulit. Nutrisi ini dapat meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan dan membantu sirkulasi darah serta nutrisi, sehingga kulit senantiasa cantik. 6. Masker wajah. Buatin mentah dapat digunakan untuk membuat masker wajah yang kaya antioksidan dan kaya nutrisi. Cukup hancurkan buatin dan aplikasikan ke wajah Anda dengan gerakan melingkar. Tambahkan 1 sendok makan yogurt untuk manfaat pelembab tambahan. Diamkan masker selama 10 hingga 15 menit dan bilas secara menyeluruh dengan air hangat. Jangan gunakan buatin sebagai masker jika kulit rawan alergi. 7. Memperkuat rambut. Buah ini dipercaya untuk memperkuat dan melembabkan rambut, dan merangsang kesuburannya. Penelitian ilmiah tentang manfaat buatin untuk rambut masih kurang, tetapi ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa beberapa vitamin dan mineral di dalamnya dapat membantu menjaga rambut Anda tetap sehat. Ini karena kandungan seng, tembaga, selenium, magnesium, kalsium, vitamin B, dan vitamin C di dalamnya. 8. Menurunkan tekanan darah. Orang biasanya mengonsumsi natrium dalam bentuk garam, tetapi kadar kalium rendah dan natrium yang tinggi dapat menyebabkan hipertensi. Buatin mengandung banyak kalium dan rendah sodium, sehingga mampu mengatasi hipertensi. Ini juga menjadikan tin sebagai bahan makanan yang berkhasiat menenangkan saraf. 9. Memperkuat tulang. Studi mengatakan bahwa buatin kaya akan kalsium yang merupakan salah satu komponen terpenting dalam memperkuat tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. Buatin juga kaya fosfor yang mendorong pembentukan tulang dan memacu generasi jika ada kerusakan atau degradasi pada tulang. 10. Mencegah kanker perut dan kulit. Fakultas Farmasi, Nutrisi dan Ilmu Kesehatan Universitas Calabria, Italia menyatakan bahwa buatin merupakan sumber senyawa bioaktif seperti asam lemak dan fenol. Senyawa ini membantu menurunkan risiko kanker kulit. Menurut sebuah penelitian, buah ini kaya akan enzim proteolitik yang dapat membantu menghambat pertumbuhan kanker di lambung.
Kandungan serat tin bermanfaat bagi kesehatan Anda secara keseluruhan dan membantu mencegah beberapa jenis kanker seperti kanker perut, usus besar, dan kanker payudara. Sebelas, mengobati kanker kolon. Kehadiran serat di dalam buah tin dapat membantu merangsang penangkalan radikal bebas dan zat penyebab kanker lainnya, khususnya di usus besar. Pasalnya serat memang dapat meningkatkan gerak sehat usus. 12. Mencegah penyakit jantung koroner. Buah tin kering mengandung fenol, asam lemak omega-3, dan asam lemak omega-6. Kedua asam lemak ini dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Tak hanya buahnya, daun tin juga memiliki efek menghambat trigliserida, sehingga jumlah total trigliserida menurun. Trigliserida sendiri merupakan salah satu faktor penyebab utama berbagai jenis penyakit jantung. 13. Cegah sembelit. Menurut sebuah penelitian yang dipimpin oleh tim peneliti dari The University of Scranton, Amerika Serikat, buah-buahan seperti tin mengandung banyak serat. Konsentrasi serat yang tinggi ini membantu memperlancar fungsi usus. Serat bekerja untuk menambah massa di dalam usus, sehingga usus terangsang untuk bergerak. Dengan demikian sembelit maupun diare bisa dicegah. 14. Meredakan nyeri ambeien. Jika Anda menderita wasir, obat rumahan yang populer adalah untuk merendam buah tin kering di dalam air semalam. Kemudian buah sekaligus air rendamannya bisa dikonsumsi di pagi hari. Buah tin memiliki efek laksatif dan membantu mengurangi tekanan pada anus, sehingga membantu menenangkan wasir. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan dalam jurnal Evidence Based Complementary and Alternative Medicine, buah tin populer sebagai obat tradisional untuk wasir karena sifat pencahar, antispasmodik, dan antiinflamasi yang dimilikinya. 15. Menurunkan kolesterol. Buah tin mengandung pektin yang merupakan serat larut untuk menstimulasi pergerakan usus yang sehat. Tin juga dapat memiliki efek pencahar, karena kaya akan serat. Ketika serat bergerak melalui saluran pencernaan, ia menyapu kelebihan gumpalan kolesterol dan membawanya ke sistem ekskresi untuk dikeluarkan dari tubuh. Menurut sebuah penelitian, pektin juga dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol dan aktivitas anti kanker. 16. Risiko Alzheimer lebih rendah. Buah tin dianggap sebagai salah satu buah terbaik ketika datang untuk mengurangi neuroinflamasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah universitas di Australia dan Amerika telah mengungkapkan bahwa buah ini mampu mengurangi sitokin inflamasi yang terkait dengan penuaan. Hal ini sangat bermanfaat dalam menurunkan risiko penyakit seperti Alzheimer. 17. Mengobati bronkitis. Bahan kimia alami di daun pohon tin menjadikannya komponen yang ideal untuk teh. Teh daun tin telah populer diresepkan untuk berbagai kondisi pernapasan seperti bronkitis dan juga digunakan sebagai cara untuk mencegah dan mengurangi gejala asma. 18. Membantu pengobatan penyakit kelamin. Tin telah digunakan di subkontinen India dan beberapa belahan dunia lainnya sebagai salep untuk membantu pengobatan penyakit kelamin. Konsumsi oral atau aplikasi topikal sari buah ini dipercaya mampu menenangkan rasa tak nyaman akibat penyakit menular seksual. Walaupun begitu, penelitian lebih lanjut masih perlu dilakukan. 19. Mencegah hilangnya kalsium lewat urin. Orang yang diet tinggi natrium mungkin bisa mengalami hilangnya kalsium lewat saluran kemih. Kandungan kalium yang tinggi dapat membantu untuk menghindari kondisi itu dan mengatur kandungan kotoran di dalam urin Anda. Ini dapat meminimalkan kehilangan kalsium sekaligus menghilangkan jumlah asam urat dan racun berbahaya lainnya dari tubuh Anda. 20. Mencegah degenerasi makula. Penyebab utama kehilangan penglihatan di antara orang tua adalah degenerasi makula. Buah tin yang dibudidayakan secara organik bagus untuk membantu Anda menghindari gejala penuaan yang umum ini. 21. Meredakan nyeri tenggorokan. Kandungan lendir yang tinggi pada buah tin membantu menyembuhkan dan mencegah sakit tenggorokan. Sifat menenangkan dari sari buah ini juga dapat menghilangkan rasa sakit dan stres pada pita suara. Demikian manfaat buah tin atau ara untuk kesehatan dan kecantikan. Silakan mencoba konsumsi buah eksotis ini secara teratur untuk mendapatkan khasiatnya. Sobat Buah Surga, sampai jumpa di video selanjutnya. Agar kami bisa membantu Anda menyampaikan ragam manfaat lainnya,
Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, nyalakan lonceng dan share atau bagikan video ini kepada orang-orang tercinta Anda, agar mereka hidup sehat bahagia bersama Anda.